Setelah dibangun kurang lebih 3 tahun sejak 2019 lalu, Gedung Geraha Saraf milik Sinode GKI di Tanah Papua yang berlokasi di Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, akhirnya diresmikan oleh Gubernur Papua Barat didampingi Ketua Sinode GKI di Tanah Papua yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita serta pemberkatan Gedung Geraha Saraf Sinode GKI di Tanah Papua oleh para pendeta. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengatakan, dengan adanya Gedung Geraha Saraf yang baru dan gedung kantor Sinode yang baru nanti, diharapkan pelayanan administrasi seluruh staf di tiap departemen akan lebih baik dari saat ini. Untuk membangunkan persoalan, ada beberapa pertimbangan untuk membangunkan persoalan. Yang pertama adalah kantor kita yang sekarang ini sudah tidak efisien dan efektif untuk menampung departemen unit-unit kerja yang ada. Ini sebagian dari kerja kami juga kerja di luar. Ada berkantor beberapa bagian. Kita lagi sewa yang berkantor sebelah juga untuk beberapa bagian. Acara kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan kerjasama antara Sinode GKI di Tanah Papua dengan Bank BRI Wilayah Papua dan juga pihak BPJS Kesehatan yang disaksikan oleh para pendeta Jemaat GKI serta seluruh warga Jemaat GKI yang ada di wilayah Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Melvian Res Pamanggori melaporkan untuk Noken Live.